Okey, saudara Safwan mungkin terus kepada respon dengan penutup. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Menjawablah beberapa, mungkinlah ada menjawab soalan, cuma ingin saya simpulkan terus. Ada ungkapan yang menyebutkan bahawa tentang pembudayaan ilmu sekarang ni sehinggakan timbul satu momokan dalam kepala kita mahasiswa ini yang saya dah terangkan dalam pusingan awal tadi. Kita ni seronok ke tak time waktu belajar ni? Sehinggakan pepatah ada menyebut, pepatah orang putih lah, words daripada orang putih yang sebut, are we preparing them for success or overloading them with stress? Adakah kita nak longgokkan diorang ni dengan adakah kita nak sediakan diorang ni dengan kejayaan untuk berjaya, ataupun kita longgokkan diorang ni dengan satu bentuk stres? Kita belajar ni stres, dan itulah yang saya nak simpulkan hari ini. Pengajian ataupun sistem, saya pun setuju dengan beberapa pandangan daripada Dr. Zaharuddin menyebutkan tadi bahawa sistem pendidikan kita masih lagi tidak menyediakan kita ke arah mereka yang disebutkan sebagai bersedia untuk menjadi generasi Rabbaniyun yang kita bincangkan tadi, generasi yang cemerlang. Sehingga kan saya pun nak petik daripada Newsweek punya magazine yang dikeluarkan pada March 2006, disebutkan bahawa from Beijing to Boston, student cheating is reaching new levels. Student cheating, penipuan dalam bilik darjah berlaku sehinggakan menyebabkan meningkat kepada satu level yang sangat merisaukan. Meniru, menipu dengan plagiat dan seumpamanya, benda tu menjadi yang kata apa, masalah, problem dalam pembentukan insan saksiah cemerlang dalam nak membina generasi Rabbaniyun yang kita bincangkan hari ini. Jadi saya simpulkan hari ini, boleh jadi kita sama-sama fikirkan, sama-sama kita renungkan bagaimana sistem yang ada pada hari ini, adakah terletak dalam keadaan yang baik, ataupun mereka yang berada dalam sistem itu sendiri yang bermasalah untuk ke arah membina legasi-legasi cemerlang demi memartabatkan maruah diri, keluarga, masyarakat, negara dan seumpamanya. Lagi-lagilah kita sebagai mereka yang bertitlekan Muslim, yang Nabi galakkan kita ni menjadi seorang yang cemerlang, dan itulah menjadi tanggungjawab asas utama. Dan kita juga di peringkat Persatuan Mahasiswa Islam Sri Melayu sendiri menyeru supaya kita membudayakan ilmu ni, ilmu menjadi teras budaya kepada kita semua sebagai mahasiswa. Sekian, wallahualam. Assalamualaikum.